Penjabat Bupati Enduga Nehemia Gwijangge mengatakan kasus penyanderaan pilot Susi Air yang terjadi di wilayahnya sudah mulai berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Akibat penyanderaan pilot Susi Air, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai terganggu. Pemda Enduga berupaya semaksimal mungkin membantu pembebasan sandera agar aktivitas dapat kembali normal, kata Penjabat Bupati Enduga, Nehemia Gwijangge belum lama ini. Nehemia mengatakan akses pelayanan ke daerah-daerah saat ini mulai terdampak, termasuk mobilisasi logistik. Dia mengkhawatirkan masyarakat akan mengalami kelaparan dan jatuh sakit apabila kondisi ini terus berlanjut. Semua pihak harus membantu agar pilot tersebut segera dibebaskan karena bila berlarut maka nantinya masyarakat sendiri yang akan menjadi korban, kata Nehemia. Nehemia mengaku tidak bisa menahan TNI Polri melakukan operasi untuk membebaskan sandera. Oleh karena itu, dia berharap semua pihak membantu untuk membebaskan sandera yang berprofesi sebagai pilot itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!